Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ahmad. Sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai Kyles Drilchak namanya, atau Hower, atau Chuck Drill, atau Kyles. Mungkin teman-teman lebih familiarnya bilangnya ini Hower ya teman-teman. Ini di depan kita ada dua tipe. Yang satu tipenya S, yaitu 16S JT6, dan yang satu lagi 16H JT6. Mari kita lihat perbedaannya apa. Untuk produk Vertec ini, yang pertama ini kita lihat dulu tipe yang 16S JT6. Ini ada istilahnya brandnya Vertec ya, ada akurasinya korporatif. Barangnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini kapasitasnya 16 mili. Dia di sini ada keterangan 3 sampai 16. JT6 nya ini maksudnya tapernya ini standar untuk as masuknya JT6. Di sini juga ada lubang untuk kuncinya, tapi kalau tipe ini kuncinya beli terpisah ya teman-teman, harganya tersendiri. Dia cuma satu unit ini aja, dia warna silver. Untuk tipe S ini dia harganya jatuh lebih murah daripada yang satu ini. Kita lihat ini dia harganya lebih mahal, tipenya 16H J6. Kita lihat dulu, ini sama, ada label bataknya. Ini ada kodenya 16H J6, artinya dia kapasitasnya ini juga 16, paling kecil 3, paling besar 16. Ini ada logo Vertec-nya di sini. Sama, ini juga ada kunciannya. Terus dia ini tapernya standar J6. Jadi kode ini maksudnya 16H 16 mili. Step J6 nya untuk taper connect ini ya teman-teman. Ya mungkin ini dulu teman-teman penjelasan mengenai Kyles Drilchak untuk produk Vertec. Jangan lupa teman-teman untuk subscribein kita, bantu share agar teman-teman dapat info terupdate nanti produk apa aja yang akan saya upload di YouTube kita di Vertec Machinery Indonesia. Terima kasih semuanya, sampai jumpa dan tetap semangat.